Pemirsa, Anda masih bersama Trans Live Streaming TV, yang mana pada hari ini Senin 21 Oktober 2024 PJ Bupati Lampung Barat Dr. Andes Tukman MM melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada 4 pejabat Ekselon 2 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lampung Barat di Aula Kagungan Sekdakap Kabupaten Lampung Barat. 4 pejabat Ekselon 2 tersebut yakni Dr. Andes Ahmad Hikam, jabatan lama Kepala BKD, kemudian dipercaya menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kemudian Dr. Andes Damanasir, yang sebelumnya menjabat Kadis BPM TSP, kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah. Lalu Bulki SPD, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon. Dan Dr. Andes Segudin MM, sebelumnya menjabat Kepala Dinas PMD, kemudian menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra.